الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نصر الإسلام والمسلمين وأهان الكفر والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah yang ke-110 daripada surah-surah Al-Qur'an, suratun Nasr madaniyatun wa ayatuha thalath. Surat An-Nasr diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 3 ayat. Di antara kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa ini surat An-Nasr termasuk di antara surah-surah yang turun menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sesudah 60 hari turunnya ini surah, dan ada yang mengatakan 80 hari. Surat An-Nasr artinya adalah surat pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Imam Al-Qurtubi mengatakan idza bima'na qad. Idza itu artinya adalah sungguh. Jadi maksudnya sungguh telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir hayat beliau di muka bumi ini selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan di dalam ini surah idza jaa nasrullah wal fath. Sungguh telah datang pertolongan Allah. Beberapa kali beliau ingin dibunuh, ingin disakiti, namun selalu selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak kitab tarikh disebutkan pernah di Masjidil Haram sewaktu beliau sembahyang di depan Baitullah, tidak jauh dari situ Abu Jahal dan kawan-kawan duduk memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang.
Di waktu beliau sujud, Abu Jahal berkata kepada kawan-kawannya, ujar Abu Jahal, nanti kalau Muhammad itu sujud, akan aku pecahkan kepalanya dengan batu yang besar. Lalu Abu Jahal mencari batu. Begitu Nabi kita sujud, Abu Jahal siap untuk meletakkan batu tadi di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba Abu Jahal ini mundur. Kawan-kawan Abu Jahal bingung, kenapa engkau Abu Jahal mundur? Abu Jahal menjawab, begitu aku dekat dengan Muhammad, aku ada melihat seekor unta yang besar yang ingin menerkam aku, sehingga aku mundur dan tidak jadi melempar Nabi Muhammad dengan batu ini. Nah, ini salah satu pertolongan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pula di dalam kitab tarikh, di waktu beliau pulang dari peperangan Zatir Riqa, di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah dan para sahabat beristirahat di suatu tempat. Di waktu istirahat itu, sahabat ini berkelompok-kelompok. Di sini ada 3 orang, di sini ada 10 orang istirahat. Dan Rasulullah memencilkan diri sendiri jauh daripada sahabat. Lalu beliau menggantungkan pedangnya di atas pohon yang ada di situ dan tidur beliau di bawah pohon itu. Tiba-tiba datang seorang badawi mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menghunuskan pedang itu kepada junjungan kita. Dibangunkan Nabi kita oleh seorang badawi tadi dengan pedang yang terhunus. Dan badawi tadi berkata, wahai Muhammad, may yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah engkau daripadaku sekarang ini? Menghunuskan pedang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dengan tegas, Allah yang mencegah. Begitu mendengar kalimat Allah, badawi ini bergetar tubuhnya dan pedang di tangan tadi gugur. Diambil pedang itu oleh Nabi kita. Ujar Nabi kita, wahai badawi, may yamna'uka minni, nah sekarang siapa yang bisa mencegah engkau daripada aku? Akhirnya badawi tadi menyerah dan dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk kesekian kalinya Rasulullah Nabi kita mengalami percobaan pembunuhan daripada orang-orang kufar. Para muhibbin rahimakumullah, idza jaa nasrullah wal fath, sungguh telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil merebut kembali kota Mekah yang telah sekian tahun beliau tinggalkan karena diusir oleh kufar Quraisy. Dalam perebutan kota Mekah itu, Rasulullah berangkat dari Madinah bersama dengan 10.000 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan 12.000 sahabat bersama Rasulullah menuju Mekah dengan tujuan ingin merebut kembali kota Mekah. Nah, ringkas riwayatnya, begitu sampai di Mekah, tidak sedikit pun terjadi pertumpahan darah. Orang-orang Mekah dengan rela menerima, dengan sukacita menerima kedatangan beliau dan para sahabat-sahabatnya itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan walfat di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi kita, "Idza jaa nasrullah walfat," sungguh telah datang
pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat wahai Rasul, manusia itu masuk ke dalam Islam berbundung-bundung. Begitu kota Mekah sudah dikuasai, maka orang-orang yang di sekitar Mekah daripada bangsa Arab berbundung-bundung masuk Islam. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Wadzalika annahu warada minal Yaman sab'u mi'ati insan mu'minin ta'in, dan pada waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 700 orang daripada Yaman beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan para ahli tafsir yang lain mengatakan bukan hanya ahli Yaman yang dimaksud di dalam ayat yang kedua ini, tetapi adalah seluruh orang-orang Arab yang ada di sekitar Mekah. Mereka berbundung-bundung masuk ke dalam agama Islam karena mereka sudah meyakini bahwa apa yang diajarkan Rasulullah itu adalah satu kebenaran, bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang batil. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja. Akarahul mawardi. Ujar Nabi kita bahwasanya manusia itu masuk Islam berkelompok-kelompok, berbundung-bundung. Jadi sejak zaman itu manusia selalu berbundung-bundung masuk agama Islam. Wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja, dan mereka selagi keluar dari Islam pun berbundung-bundung. Tentunya ini di akhir zaman nanti. Jadi pada awal Islam orang-orang masuk Islam berbundung-bundung, dan di akhir zaman umat Islam meninggalkan Islam, keluar daripada Islam pun berbundung-bundung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan mereka keluar dari Islam itu berbundung-bundung? Bukan artinya bermurtad semuaan orang berbundung-bundung, bukanlah demikian yang dimaksud. Tetapi umat Islam itu nantinya di akhir zaman mereka berkelakuan, bertetangga, berkeluarga, berusaha meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun dia seorang Muslim, dia orang Muslim, tapi gaya hidupnya, pakaiannya, perhiasannya bukan seperti orang Muslim. Dia orang Muslim, tapi usahanya, jual belinya, perdagangannya jauh daripada ajaran Islam. Dan ini dicontoh, ditiru oleh orang Muslim-Muslim yang lainnya. Ada usaha berhasil, walaupun usaha ini haram. Islam-Islam yang lain berbundung-bundung mengikuti usaha seperti itu. Ada model pakaian yang baru, model pakaian yang hanyar, yang bertentangan dengan ajaran Islam, dipakai oleh orang Islam. Yang lainnya berbundung-bundung mencontoh pakaian seperti itu. Nah, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Tasbihlah engkau wahai Rasul dengan memuji Tuhan engkau dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima tobat. Nah, dalam ayat yang ketiga ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita tiga perkara. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama, fasabbih. Bertasbihlah engkau wahai Rasul. Yang kedua, pujilah Tuhanmu wahai Rasul. Yang ketiga, mintalah ampun kepada Tuhan wahai Rasul. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima tobat. Nah, pertama ini Allah memerintahkan kepada Rasul bertasbih. Mengucap subhanallah. Kenapa Rasul diperintahkan bertasbih? Karena perjalanan beliau selama sekian tahun di dalam memperjuangkan Islam itu merupakan sukses yang sangat besar. Peperangan demi perang dimenangkan oleh Rasulullah. Pertolongan demi pertolongan diterima Rasulullah. Sehingga dalam waktu yang sekian singkat berhasil menyebarkan Islam di Jazirah Arab. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga beliau diperintahkan bertasbih. Kan kita kalau melihat yang ajaib, yang menakjubkan, kita disuruh mengucap subhanallah, maha suci Allah. Nah, Rasul pun demikian. Kemudian pujilah Tuhan, karena semua yang terjadi itu merupakan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah ampun kepada Allah kalau kurang tasbih itu, kalau kurang pujian itu daripada yang semestinya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu menerima tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa di dalam ini ayat innahu kana tawwaba tidak ghaffara. Mustinya kan wastaghfirhu innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Nah, mestinya macam itu. Tapi di sini bukan demikian. Allah mengatakan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menerima tobat. Mintalah ampun kepada Allah, Allah menerima tobat. Nah, berarti di dalam ayat ini ada perintah yang tersembunyi. Perintah itu adalah bila mana kita minta ampun kita kepada Allah, kita mesti tobat, mesti menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau di mulut dimuntung aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi di hati kadang menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, itu Allah kadang berkenan menerima. Bahkan kalau kita masih melakukan satu kemaksiatan, tapi kita di mulut mengucap astagfirullah, itu disamakan dengan mengulu-ulu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis menyatakan al-mustaghfiru bi lisanihi al-musirru bi qalbihi kal-mustahzi bi rabbih. Orang yang beristighfar dengan lisannya tapi mengekali berbuat dosa di dalam hatinya, itu seperti orang yang mengulu-ulu dengan Tuhannya. Jadi kalau istighfar itu ingin bermanfaat, istighfar ingin diterima Allah, mesti dibaringi dengan tobat. Makanya di sini Allah berfirman wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat. Jadi kalau kita di mulut astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah sambil menyesali dosa-dosa yang dilakukan, nah maka itu termasuk di dalam ayat ini Allah Maha menerima, Maha menerima tobat hambanya. Para muhibbin rahimakumullah,
Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu itu akan tercakup di dalam kalimat subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu ayat ini turun, Rasulullah mengucap subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena itu perintah Allah, bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampunlah kepadanya dan tobat kepadanya. Bila mana kita mengucap subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, maka itu merupakan bentuk pengamalan daripada ayat yang ketiga di dalam surah ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, manakala turun surat An-Nasr ini dan Rasulullah membacakan ini surah di hadapan sahabat-sahabat beliau, di situ ada Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abbas. Fafarihu wastabsharu, mereka gembira mendengar surah ini. Wa bakal Abbas, cuma Abbas yang menangis. Paman Rasulullah menangis mendengar Rasulullah membaca surat ini. Sedangkan sahabat lain tertawa gembira. Karena ini ayat menceritakan pertolongan, kemenangan, orang-orang berbundung-bundung masuk Islam. Sayyidina Abbas menangis. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya am? Kenapa engkau menangis wahai pamanku?" Kata Rasulullah. Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Sayyidina Abbas, "Nu'iyat ilaika nafsu." Ini surah merupakan kabar tentang wafatnya engkau. Abbas mengetahui bahwa ayat ini merupakan berita bahwa engkau akan dipanggil oleh Allah dalam waktu yang tidak lama lagi. Faqala, berkata Rasul, "Innahu kama qulta." Memang demikian wahai Abbas, wahai paman. Sebagian ahli tafsir mengatakan 60 hari sesudah surah ini Rasulullah wafat, ada yang mengatakan 80 hari. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak setiap harinya mengucap kalimat ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dulunya kadang pernah Rasulullah membaca seperti itu, tapi akhir-akhir ini Rasulullah membaca itu dan banyak, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih." Ulun lihat engkau wahai Rasul banyak sekali membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, Rasulullah menjawab, "Khabbarani Rabbi anni sa'ara alamatan bi ummati. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza ja'a nasrullah wal fath." Ujar Nabi kita, "Allah Tuhanku mengabarkan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda-tanda pada umatku. Bila aku lihat tanda-tanda itu, maka aku memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih." Dan tanda-tanda itu, kata Rasulullah, sudah kulihat. Apa tandanya? "Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan daripada ini bahwa untuk orang-orang yang sudah mendekati kematian, macam Rasulullah itu umur sejen sudah 63 tahunan waktu itu. Nah, artinya orang-orang yang sudah berumur 63 tahun, alangkah baiknya mereka itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca kalimat tadi. Kenapa? Sebabnya karena orang-orang yang sudah berumur 63 tahun itu sudah mendekati akhir masa hidupnya dan berharap dengan kalimat-kalimat yang diucapnya itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Arti banyak itu berapakah sehari? 100kah? 200kah? 300kah? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nang kada tuha pang, kada salah aja membaca itu. Cuma nang tuha perlu banyak, itu maksudnya. Nang 40, 30 bagus ya membaca. Cuma nang tuha-tuha, nang sudah parak, nah itu perbanyaklah membaca itu agar wafatnya dalam keadaan husnul khatimah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-111 surah Al-Masad. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.